setia, setia menjaga cinta. Non cantik, udah mau pulang non? Iya pak, soalnya hari ini kan saya cuma shift siang. Eh non, ntar dong non, temenin A.A. Herman dulu, jangan pulang dulu non. Sini deh non, A.A. Herman punya puisi buat non. Dengerin ya. Oh, Ardina ku tersayang, kau bagaikan rembulan di tengah malam. Kau sinari hatiku dengan cahaya yang terang. Oh, Ardina ku tersayang. Gimana? Apa, Bapak? Kalau rayuan Bapak modal kayak gitu, yang kenal cuma neneknya tahun 70-an doang, Pak. Yaudah, saya pulang dulu ya, Pak. Hancur hatiku, aduh. Mana sih? Mana lagi tuh orang, kan tungguin di sini lagi tadi. Halo? Halo? Gimana sih? Ada nggak angkat? Halo, ya dulu. Ah ya, ini antara Life and Is Dead ya, bye. Nona cantik. Gaya banget nih orang. Aduh, banyak supir kayak gini, nemu di mana sih nyokap? Dulu, stopping. Mau kemana kah? Apain sih, gue mau pulang. Dulu. Sebentar. Bolehkah pangeran yang ganteng ini mengantarkan nona cantik sampai ke istana? Terus yang macam-macam ya? Saya bisa teriak loh. Oh, teriak. Benar-benar sungguh kisah kasih seperti di dongeng. Dengarkan sejenak, nona cantik. Begini ceritanya. Suatu hari ada wanita cantik miskin, dia hanya tukang parkir. Lalu dia mendapatkan cinta seorang pangeran yang begitu kaya raya. Dan pangeran itu banyak sekali mobilnya. Dan yang paling murah seperti ini. Ternyata pangeran itu adalah saya. Dan nona cantik itu, yang tukang parkir itu adalah non. Begitulah ceritanya. Mantap. Keren. Abis. Ya. Yeah. Sampai ngeces. Pak, tolong Pak, panggilin mobil saya. Kargo ini. Bapak Ijong supirnya. Terus plat nomornya B1474 SL. Kalau gitu tunggu sebentar ya, Pak. Buruan, Pak. Mohon perhatian kepada Bapak Ijong dengan plat nomor polisi B1474 SL diharap datang ke lobi sekarang juga. Mohon perhatian kepada Bapak Ijong dengan nomor mobil. Pak. Kalau kayak gitu caranya beneran deh. Supir saya nggak bakalan mau datang, serius, dia nggak bakalan mudeng. Supir saya tuh unik. Waduh, bentar ya, Pak. Jom! Gimana lo? Buat sini! Waduh. Ya, bentar, sekarang gue tunggu. Kalau nggak, gue tunggu dulu. Sekarang gue tunggu. Jom! Gitu baru mudeng. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Di tempat keramaian lagi. Waduh. Ijong, namanya aja udah kampungan. Pasti yang dicari orang kampung tuh. Orang kampung tuh murahan. Didengernya aja tuh kupingnya pegatel. Iya gak? Emang, nama lu siapa? Waduh, dulu, wah iya, deh. Iya, kenalin. Nama saya Alfredo, manusia itu. Bagaimana? Mau? Pangeran anter nona cantik sampai ke istana. Enggak. Karena gue nggak biasa dianterin pulang. Karena gue nggak biasa diantar. Dulu. Kepegang. Lu mau ngetes kesabaran gue ya? Nona cantik, tatapanmu begitu indah. Oh, dunia. Kau memperindah kehidupanku kini.
Pangeran, engkau mendapatkan putri cantik saat ini juga. Mari, Pangeran antar setan hilang. Dulu, lah, di kulon. Putri cantik, dulu. Pangeran susul ya. Sayang, pecah ini. Orang kaya. Dulu-dulu. Nana cantik, apa buru-buru kabur mau umroh apa? Kamu benar-benar ngetes kesabaran gue ya? Iya. Iya. Nana cantik lama-lama kayak beri. Mana sih ini taksi gak lewat-lewat? Ojek, Mas. Ojek? Mau taksi? Ngapain gue naik ojek? Termasuk angin yang ada. Taksi penuh. Mending naik ojek aja. Bahan gue banyak gini, gak mungkin juga kali. Bisa, udah naik aja. Gak ada taksi? Gak ada. Dah, Dok, ini kenapa bisa begini? Elah. Iya. Ya, tapi kan baretnya nggak begitu. Nggak begitu gimana maksud lo? Iya, kan cuman begini. Iya, kenapa bisa begini? Iya, yang penting nggak begini-begitu. Begini gimana? Dulu, lanjut. Iya, stopping. Iya, dulu. Nggak boleh main emosi aja, mendingan marah-marah. Iya, udah cerita dah, gara-gara Wadon. Wadon apaan? Wanita. Itu... tukang parkir tuh, lah mobil disuruh pindah, ya sih buru-buru pindah, dia juga parkir pindah buru-buru, kir mundur dur, ya baret dia tuh. Lo ngomong apa sih? Ya pokoknya dia buru-buru nyuruh saya parkir. Jadi ya. Gara-gara dia nih? Iya. Bener bukan gara-gara lo? Iya karena buru-buru. Awas lo. Lo ngapain ngangkat tangan gini? Iya, oh nggak boleh. Ah iya, ya udah kalau nggak boleh saya gaya ada dikit. Ngapain lo sih diem aja? Ayo anterin gue ketemu sama orangnya, gue pengen buktiin siapa yang benar siapa yang salah. Yang mana? Iya udah. Bener apa enggak? Awas lo bohong. Iya. Mobil gue polesin tiap hari, gue sayang banget. Pulang. Sebenernya lo. Iya. Kenapa gue yang bawa? Ya lupa. Saya kalau kebanyakan diomelin begini jadinya kayak orang ongoh saya. Kayak di sinetron. Arina, sini kamu. Ya pak, ada apa? Kita ini dikomplain sama klien. Dia tuh parkir di sini semalam dan mobilnya terusak gara-gara kamu. Gara-gara saya? Tapi saya nggak ngerasa pak. Kamu ngerasa atau nggak ngerasa? Pokoknya ada mobil rusak di sini. Orangnya nanti saya mau datang kemari dan kamu harus tanggung jawab. Nanti kamu. Di sebelah mana? Sana dulu. Nah, biar gue toilet dulu. Dulu stopping. Dulu. Ini Ijong yang mules, ngapa bos yang ke toilet? Sana. Ya. Macet. Iya di sana kantornya. Hah? Iya. Aduh. Bingung, kapan gue pernah ngerusak mobil ya? Kalau lo ngerasa enggak, gak usah takut, Din. Tapi gue ngerinya nih, gimana kalau si pelapor menggunakan berbagai macam cara? Aduh, Ningsi, gue bisa dipecat. Harus diberesin. Mungkin semalam tuh ada orang yang gangguin gue. Orangnya norak banget. Norak gimana maksud lo? Ya namanya tuh
Alfred kalau nggak salah. Iya, Alfred. Tongkrongannya sih keren, tapi mukanya nggak sekeren tongkrongannya. Mukanya kayak tukang masak. Dan dia ngakunya sih dia orang kaya. Gangguin gue terus. Pake ngajak gue pulang segala. Terus soalnya mau gitu? Ya enggak lah. Gue tolak. Gue paling benci sama yang namanya orang kaya. Orang kaya tuh belagu, larang jawab lagi. Apalagi si Alfred itu tuh. Terus apa yang terjadi abis itu? Gue hajar aja. Nah mungkin nih, pas gue hajar dia karena bagasi belakangnya kali. Mungkin. Lihat aja kalau dia sampai ngelapor, nuntut gue tuntut balik. Lihat aja. Lo juga ada aja sih, Din. Ih, orang lagi udah gangguin gue. Pulang tuh. Masa orang minta tidur di sebelah? Iya, namanya tidur di sebelah, rumahnya belum jadi. Kebanjiran. Sini. Iya, iya. Sini. Iya, biasa aja dong, Els. Maafin teman saya, Pak. Emang gak waras. Lucu ya? Kayak Naruto ya, mirip banget ya. Beliin pedang, Bos. Cet. Ada apa sih, Bos? Sekarang lu ngomong. Jujur. Ngomong jujur. Jujur. Serius, ngomong jujur sama gua. Gak susah, ngomong jujur sama gua. J-U-J-U-J-U-R. Jujur. Nah, gak maksud gua lo ngomong yang jujur secara jujur. Kejadian semalam sebenarnya kayak apa? Alah, dari tadi aja ngomong langsung pakai dirit-dirit. Oh, gue dipukul sih? Nah, gue dipukul sih? Iya, lo mukul gua? Iya, maaf. Udah, namanya gak sengaja. Jadi kejadiannya ada mobil bos itu, mobilnya kemarin. Serius, jujur. Bubar. Aja bubar. Serius? Yang nyanyi itu jujurlah padaku. Nah, makanya sekarang ngomonginnya yang bagus-bagus aja deh, yang baru begitu. Lah. Lo ngerti gak sih? Ya ngerti maksudnya. Begini, jadi itu mobil baret. Itu gara-garanya itu tukang parkir. Belagu bocahnya. Begitu ceritanya. Jujur. Jadi ini semua gara-gara lu kan? Duh. Ini gara-gara lu. Dulu, jujur nih ngomong. No. Iya. Waduh. Bibir lu jangan nyolot. Mata gak apa-apa, bibir jangan. Iya dulu, tutup dulu biar gak nyolot. Selama kau mencoba. Kenapa ya mereka batal protes? Ya, mungkin menyadari kesalahannya, Din. Tapi kok telat? Udah mau protes, terus baru nyadarin kesalahannya. Emangnya udah dateng? Udah. Pak Herman bilang sama gue. Katanya tiba-tiba aja pulang. Terus supirnya di cewek. Jangan-jangan. Supirnya! Jadi, dia itu gak suka sama cowok kaya. Oh, terus? Nah, menurut lu, gua ini orang kaya apa enggak sih? Hah? Oh gitu? Dulu, saya kudu jadi orang KPK dulu nih. Dulu, rumah gedong. Mobil 5. Duit banyak. Jajan sembarangan. Itu mah kategori orang miskin. Miskin. Kaya lah. Itu lu sadar. Ah... Jangan mentang-mentang gue senyum, lu berani sama gue lo. Iya dulu. Lopa. Terus gue harus gimana dong? Ah, itu bagus nih. Bagaimana kalau kita tukeran derajat? Hah? Iya. Derajat? Iya. Maksudnya apa? Ijong yang jadi orang kaya, bos yang jadi supir. Bagaimana tuh? Ah, boleh juga tuh. Selapan. Emang lo apain sih tuh orang? Gue... giniin. Itu cuma idaman. Hai Will. Hai cantik. Udah selesai ngamennya? Udah dong. Sekarang saatnya saya mengantarkan Tuan Putri pulang. Alah, gombal. Ayo pulang.
Ayo. Nih, agak ribet ini. Masa berebut wadon saingan sama bos sendiri? Tapi gue kudu pede. Gue kan lebih gondrong, lebih ganteng, imut, seksi. Tuh, penampilan oke. Celana boleh bolong. Tapi kalau bos, otaknya kadang bolong. Berarti masih berkerenan gue dong. Tuh, mau bagaimana kurangnya? Apa lo bilang? Gua yang dapet. Apa? Apa lo bilang? Otak gua bolong. Dulu, bukan. Gua yang nyokap lo? Kagak, dulu, lihat. Katanya anaknya otaknya bolong. Mie goreng enak, Bim. Dulu. Dulu apa? Ini maksudnya, karena ini bolong. Gara-gara digigit kalong. Begitu, nih, mah. Sujon aja. Lu ngomong di belakang gua, lu awas, Ben. Tapi, dulu, itu Ben, udah melek. Nah, biasanya masih ngendok, molor sampai siang. Lihat. Ngendok, bebek, ngendok. Iya, emang apa? Ada apa? Waduh. Gue lagi semangat banget. Gue pengen ngedeketin tuh cewek. Karena sekarang gue udah dapet ide. Dulu? Mau deketin tuh cewek. Bukan, bener. Dapet ide. Wah, semangat tadi ya. Mau semangat, gila. Iya, mau dapet deketin cewek. Yang semangat ya. Yang bagus lagi. Ya, harus ditambah sama doa. Bener tuh, iya. Supaya terhindar dari segala hambatan dan gangguan. Godaan setan yang terkutuk. Terkutuk, setan yang terkutuk. Oke, gue berdoa dulu. Doa, yuk. Semoga supir saya yang bernama Ijong cepat-cepat dipanggil sama yang di atas. Lah dulu, mudah-mudahan sekarang juga supir yang bernama Ijong dipanggil ke bawah lagi. Kling. Atas bawah lu kira lift. Lagi sih serambangan aja kalau doa nggak boleh. Ntar marah. Doa sembarangan serambangan apa? Bibir lu aja serambangan? Lah, yang penting keren. Aduh. Deh, Mbak. Gua udah ada ide. Ngerti gak? Iya, ngerti kagak. Lihat bagaimana sih? Lu diceritain. Gua belum ngomong. Udah, tapi ngember doang. Apaan? Iya. Dari tadi aja ngomong. Tiga. Enggak juga. Astaga. Susah ngomong sama dispenser. Sampai sedih saya. Lu udah di sini aja sih. Itu. Lu bantuin gua buat kedekatin dia. Ardina. Jangan keras-keras. Iya, Ardina. Namanya cantik ya. Secantik orangnya. Lu lagi kasmaran ya? Sampai rela segitunya sih. Apapun akan gue lakuin buat dapetin dia. Lu kan orang kaya. Kenapa lu mesti cari tukang parkir? Maksudnya kenapa lu gak cari cewek orang kaya juga gitu loh? Iya. Sekarang gini gue tanya sama lu. Lu tau gak? Kenapa hujan turun ke bumi? Kenapa emang? Kok kenapa emang? Gak perlu ditanya, cinta. Gue gak perlu ditanya. Lu gak usah tahu. Yang penting gue mau dapetin dia, oke? Lu bantuin gue, ya? Iya. Nih. Buat lo. Ya, bantuin gue. Miskin gak duit gitu amat. Ngomong apa barusan? Enggak. Ya, bantuin gue pokoknya. Gue harus bisa dapetin dia. Oke? Okay? Bantuin gue ya. Makasih ya. Bentar dulu. Si Ardinanya udah punya cowok tapi. Hah? Tumben-tumbenan jam segini udah makan siang. Biasanya ntar-ntar. Iya, soalnya emak gue lagi kambuh. Gak berani gue. Udah makan lagi. Pesan nih. Pak, ininya satu ya. Kasih, Pak. Gimana soal Willy? Willy? Kayaknya dia suka banget sama lo. Ya, masih gitu-gitu aja sih. Ya, kelihatan banget sih emang kalau misalkan dia suka sama lu sih. Kalau gue lihat ya. Cuman dari lu nya kalau biasa aja. Tapi kalau seandainya nih jadi pacar gimana? Let's see, gue juga gak tahu.
Ternyata Willy itu cuma temannya Ardina doang. Serius? Beneran? Terus? Serius, Pak? Ya, si Ardina sih suka karena Willy itu cowok yang sederhana, nilai itu. Nah, pas gue tanya nih untuk kemungkinan besar jadi pacar, si Ardina bilangnya ya, mungkin bisa aja. Makin tipis dong. Tapi dia tuh bermasalah sama sikap Willy yang pemalas dan gak ada tujuan hidup. Nah terus kedepannya gimana? Gitu kan? Jadi itu saingan gue. Din, lo kenapa? Kayaknya letih lesu lemah nggak bergairah gitu. Oh ya, Din, ada anak baru bagian payment service. Terus, emangnya anak baru itu mau ngepel di hati gue? Udah deh sih, sekeren-kerennya anak payment service itu nggak mungkin kan ngalahin kerennya Brad Pitt? Ini tuh lebih dari Brad Pitt, Din. Tapi dia tuh udah kayak kumis, Din. Jelek dan tua dong. Gimana sih? Enggak lah, gue bercanda kali, Din. Kalau gak percaya tuh lihat orang itu. Oh. Gue ada info penting nih. Ada info penting? Serius? Apaan? Ngapa lo? Elah, ujung-ujungnya duit. Ya, buat orang yang miskin kayak gue gak punya apa-apa, hal seperti ini menurut gue masih akan banyak. Lo mau dapat informasi gak? Kalau gak mau ya udah, jangan harap mendapatkan si Ardina. Jadi, apaan? Jadi apa? Gila, kurang mati. Lu kayak mesin dingdong lu, diisi ulang. Tuh. Cepetan. Lu mau minta informasi sama gue, cuman ngasih segini doang. Kurang. Ya ampun. Ih, banget sih lu. Nih, tuh udah. Lengkap. Jadi, si Ardina itu udah mulai curiga. Curiga? Mana ada orang miskin, tapi kulitnya putih bersih kayak lo. Nengsi! Coba. Lo kemana aja sih, gue dari tadi cariin lo, tau gak? Duit lo makin banyak aja tiap hari. Gua habis jalan dulu nih. Beneran gak sih tuh orang? Jaga lilin. Kok malah ditinggal lagi? Baru tadi gua nyariin juga nih. Kenapa?
Mas, ini sebenarnya cleaning service toko apa kantin sih? Oh, semuanya mbak, semua. Semuanya saya yang bersihin mbak. Kalau gitu nanti tempat parkir sekalian dipel ya mas? Bisa, bisa. Bisa gila mbak. Kan isinya konblok semua mbak, masa dipel juga. Mas, abis kejembur ya? Oh, enggak ini apa ya, biasa lah mbak ya, kerja kasar ya mbak. Ya gini lah kan, kalau banyak kotoran ya begini ya. Permisi loh mbak. Oh, iya. Sekalian bersihnya, nggak tanggung-tanggung. Beneran yang bersih ya. Ya ampun, ini kotor banget sih. Maaf ya mbak. Maaf ya mbak. Maaf ya mbak. Maaf, maaf sekali. Biar bersih semuanya mbak. Iya mbak, mbak. Iya, saya bisa. Mas, taruh aku saja. Mas, taruh pergi. Nyebelin banget sih itu orang. Mau kenalan kali dia, Din. Maksudnya? Pada zaman film Catatan Si Boy, itu adalah salah satu cara atau trik untuk mendekati atau untuk mencari perhatian. Norak banget sih. Kuno. Itu mah generasi tahun 90-an. Udah gak zaman lagi, keles. Mending lo tanya aja sama orangnya langsung. Karena kan gue cuma saksi, gak tahu apa-apa. Gitu apa-apa. Wah! Lo lagi. Kenapa sih ketemu lo? Untung aja gue jantungan. Bikin kaget orang aja. Mau kenalan? Ayo dong. Kuno banget sih lo. Kayak generasi tahun 90-an tau gak? Ayo dong, pegang tangannya dong. Ini mungkin yang dinamakan jinak-jinak anjing laut. Diam-diam mempesona, begitu dideketin, kualatnya minta ampun. Jadi makin penasaran. Ayo, Rena. Jangan menyerah. Ini mas. Din, makan yuk. Ayo. Tapi kamu udah sholat Isya belum? Kalau belum, aku nggak mau makan sebelum kamu sholat Isya. Ya elah, Din. Masalah gitu aja digede-gedein. Eh, apanya sih yang digede-gedein? Din, sekarang aku tanya sama kamu. Azan Isya itu besok masih ada, kan? Lusa juga masih ada. Bulan depan juga masih ada. Ya udah, sholatnya kita kapan-kapan aja. Masih banyak kesempatan ini. Ya kan? Din! Dina, ya elah, gitu aja ngambek. Assalamualaikum. Yang telah membiarkan rasa itu tumbuh dan Assalamualaikum, Bu. Wah, ketemu di sini. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana kalau kita sholat berjamaah? Ya, aku yang mimpin. Lo duluan aja. Ya kan, gak mau sholat sama-sama. Ya, nanti aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta, bila kau di sini, saat ku temukan kamu,
juga ternyata anak Nora itu. Kok suka cowok religius? Ya udah sih, Din. Sikat aja. Apaan sih? Sikat-sikat. Lo kira toilet disikat? Duit tuh banyak tuh. Tapi dari mana? Apa? Lu tapi ngepet ya? Gua habis jaga lilin soalnya. Bener. Pas lu. Salam. Waduh, gue jadi malu. Dia yang punya kecacatan aja, sholat serius dan dari hati. Masa gue manfaatin situasi? Gue harus sholat beneran. Kenapa kaget ya ngeliat gue klimis gini? Ya, sekedar ingin ngebuktiin, Din. Kalau gue juga bisa ganteng. Din, kita nonton yuk. Nonton? Yoi. Tapi kalau kamu ajak aku nonton, kita mau kerja dong. Nggak ngamen. Terus kamu rambungnya gimana? Din, itu mah gampang. Nggak ngamen sehari, juga nggak akan lapar. Kalau perlu nih, besok aku juga nggak akan makan. Yang penting, aku bisa nonton sama kamu. Willy, mendingan kamu itu ngamen dan nabung buat masa depan kamu. Ya bukan cuma mikirin makan doang loh. Tapi kamu jadi apa coba kalau kayak gini terus? Ya, Din. Din, Rina. Din. Dengerin gue dulu, Din. Apa? Kenapa sih lo akhir-akhir ini serius banget? Pakai ngebahas masa depan lagi. Santai aja kali, Din. Gue gak bisa santai kalau menyangkut masa depan seseorang. Kalau masa mudanya aja udah malas-malasan, gimana masa tuanya? Pokoknya, gue mau lo tetap ngamen. Ya, atau apalah. Pokoknya tetap ngasih, kan? Ya,
Terus kita nggak jadi nonton nih. Mas. Din, nontonnya gimana? Din. Iya, Pak. Ini nggak jadi nonton nih. Ganteng ya, Din. Pak. Gue udah ganteng-ganteng juga klimis gini. Sia-sia deh. Sebenarnya gue cuma mau nyari siapa temen lu, siapa namanya, siapa, Isin, siapa? Iya, nyari dia. Ya, oke. Yaudah, gue pergi dulu ya. Tapi beneran lu nyapa gue tadi barusan. Hey, itu maksudnya ke gue. Randy gue kan? Hah? Iya. Lo Randy kan? Iya. Gue ready. Iya. Lo tuh kenapa sih kok lo heboh banget kayak gitu? Enggak heboh, biasa aja. Enggak, maksud gue seneng aja kan gue disapa sama orang yang gak ngobrol ya sih. Sebenarnya gue cuma pengen bilang, maaf ya, kalau selama ini gue udah jutek sama lo. Siapa namanya? Randy. Iya, oke. Siap, gak apa-apa, gak masalah. Gue harus balik kerja lagi. Tuh. Kalau biasanya orang di sekolah tuh harusnya kenalan terus kayak jabat tangan gitu ya gak sih? Shaken gitu. Misalnya jabat tangan, sok boleh ya shaken. Randy. Ardina. Habis jabat tangan, habis kenalan, itu harusnya ya ngajak, ya minimal ngajak ke tempat makan, nonton, ke pelaminan. Apa sih? Maksud gue, ngajak makan, di kantin, ya paling deket, ya gak sih? Mau gak? Oke. Gue siap-siap dulu ya. Jangan kau ragu dengan hidupmu, masih ada waktu untuk bisa wujudkan yang kau mau. Kan sudah gua bilang, jangan sekali-kali dekatin Ardina. Ardina? Ardina siapa? Ardina.
Dina, yang tukang parkir itu. Tukang parkir yang mana? Yang temannya Ningsih. Ningsih? Ningsih siapa lagi? Lo jangan sekali-kali ngelawan gue. Ada masalah gue berantakin ini semua. Ini ada apa nih? Nah, ini dia nih orang. Kalau lu mau marah sama pegawai lu ini. Sampah-sampah ini. Pesan buat lu. Ingat, jauhi dia. Ini semua gara-gara lo. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu bersihkan ini semua. Uang gara lo. Besok kamu ke ruang saya. Senang? Udah berbuat licik? Maksud lo? Kenapa sih lo senang banget ngeliat orang lain susah? Si Randy itu bisa dipecat loh, gara-gara ulah anak bolu itu. Itu orang harus diajarin tata krama. Dia nggak bisa seenaknya petantang petenteng di wilayah sini. Oh iya? Emang lu siapa? Sampai berani ngomong kayak gitu? Din. Lo dengerin gue dulu, Din. Gue ngelakuin ini semua buat ngejagain lo, Din. Lu beda sekarang. Lu bukan Willy yang gue kenal dulu. Masih buat gue. Din, gue... Dan mulai sekarang, gue gak mau kenal sama namanya lu lagi. Din. Jangan pernah temuin gue lagi. Kita gak pernah kenal. Lo gak bisa kayak... Din! Mas, bangun, Mas. Kenapa dia? Nggak tahu juga nih, Mbak. Tiba-tiba dia pingsan, Mbak. Yaudah, bawa aja ke rumahnya. Ada yang tahu rumahnya di mana? Kurang tahu, Mbak. Kalau ke rumah gue bahaya nih. Bisa kacau kalau ketahuan gue orang kaya. Ayo, bantu. Saya bisa dipecat, Neng. Anak istri saya bagaimana? Mau makan apa, sih? Gimana kalau... Ini, Pak. Ya, tolongin ya, Pak. Please. Nah, kalau begini kita berdua dipecat, Neng. Pak, tolong buka pintunya dong, Pak. Cinta harus dijaga. Lurus aja, Pak. Nanti mentok belok kiri ya. Kenapa Ardina sampai segitu paniknya ya? Wah,
GR gue. Ya ampun, kenapa gue khawatir banget ya sama dia? Apa gue jatuh cinta ya? Gue perasaan jauh banget. Bisa berapa nih kalau sampai ketahuan gue itu pura-pura. Saya sudah sehat. Tenang aja Ren, nggak apa-apa kok, nggak usah khawatir. Yang punya rumah ini baik kok, nyonya ini suka membantu aku. Makasihnya. Dan maaf kalau saya udah lancang bawa teman kerja saya ke sini. Soalnya saya tadi bingung mau bawa kemana, mau bawa ke rumah sakit. Tapi kan saya nggak ada uang. Aku itu anak pembantu yang di rumah tadi. Ibu aku janda. Untuk membantu keluarga, aku jadi tukang parkir. Makanya aku selalu ngebantuin ibu aku dan ibu aku semua. Mungkin itu kali ya, yang bikin aku jadi anak penurut dan pekerja keras. Hidup tuh gak adil ya? Kenapa gak adil? Iya. Cewek secantik lu, masih tukang parkir. Padahal kan seharusnya ya nasibnya bisa lebih baik. Ya mungkin itu takdir. Mau diapain coba? Tapi kok wajahnya Ardina beda banget sama si Boy. Ngomong-ngomong, rumah kamu masih jauh ya? Enggak, apa-apa, nganterinnya sampai sini aja. Enggak bisa gitu dong, kan tadi perjanjiannya aku mau nganterin kamu pulang. Jadi aku harus nganterin kamu sampai rumah. Enggak usah. Enggak apa-apa, pokoknya aku mau pastiin kamu sampai rumah dengan baik. Rumah kamu masih jauh ya? Kita udah jalan 3 kilo loh, masih jauh gak? Ya lumayan sih. Udah, itu tuh di situ. Duh, rumah kamu kok jauh banget sih? Iya, terus ini apa? Bu, mana kopinya? Ah, ini loh. Sini. Oh, ayo sini. Udah nyampe ternyata kita. Udah, sini. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bapak di luar sih, Pak. Nanti masuk angin loh, Pak. Bapak mau masuk. Kelas kan repot, Pak. Ibu! Astaga, Ibu. Ibu. Kenalin, Bu. Ini teman Randy. Namanya Ardina. Ya. Saya Ardina, Bu. Makan, Bu. Ibu jangan nungguin Randy, Bu. Makan-makan aja, Randy mah gampang nanti, Bu. Gampang bener, Bu. Bapak sama Ibu beruntung ya, punya anak seperti Randy. Anaknya baik, sopan, bertanggung jawab lagi. Selama kau mencoba. Ya, beginilah kehidupan gue. Selama ini gue tulang punggung.
Ya, buat makan aja susah. Sorry ya, tapi kok kalian gak mirip? Oh, sebenarnya ibu gue dulu putih. Oke, namanya orang susah, kerjanya kan di sawah. Kena sinar matahari jadi hitam. Terus makin tua, jadi makin keriput. Terus telat lagi punya anaknya. Jadi kan kelihatan banget tuh bedanya. Sebenarnya kita mirip loh. Bu, Pak. Aduh, ibu bapak. Kalau kamu tuh siapa? Datang-datang sok kenal. Udah bu, pak. Masuk, masuk. Nanti masuk angin. Masuk. 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 Sudah, ibu sama bapak di situ saja. Jangan keluar-keluar, pak. Nanti sakit. Kenapa tadi ngomongin apa? Itu ibu sama bapak biasa kan udah terlalu tua, pengen buru-buru punya cucu. Jadi kalau ngeliat wanita gitu kayak pengen disuruh buru-buru aja gitu, suruh nikah, suruh punya cucu gitu. Masih banyak loh orang yang lebih susah daripada kamu. Kamu ini masih cukup beruntung. Kamu punya keluarga lengkap. Punya ayah, punya ibu. Aku, mama aku janda. Oh. Makasih ya udah mau berbagi. Gara-gara lo, gue jadi semakin semangat. Gue harus bisa mengejar cita-cita gue. Nah, gitu dong. Itu aku suka, optimis. Kau harus selalu ingat. Ya udah, gue pulang dulu ya. Oke. Oke, dah. Berikan yang terbaik. Jangan pernah anggap hal kecil hal biasa. Ngapain lo? Mau nemenin lo pulang? Gak usah, gue biasa sendiri kok. Mau ada yang gue ngomongin sebenarnya. Ngomongnya besok aja ya. Sekarang aja deh. Besok aja ya, tempat kerja. Dah. Semakin jelas kalau dia bakal jadi cinta dipelihara, cinta harus sempurna, cinta harus dijaga, cinta dipelihara, cinta harus sempurna selama kau mencoba pertahankan setiamu. Bos, ini ngapa jadi pepet begini, mentok gini, patah tulang ini. Cinta harus dijaga, cinta dipelihara, cinta harus sempurna. Iya, iya, iya. Selama kau mencoba. Suara lu lama-lama kayak ini. Siapa itu yang artis? Yang Nikita apa? Nikita Tirta itu. Ah, siapa gua kenal lu, ya. Gua gak pernah nonton TV. Jadi sembuh gua ini. Buset. Dulu, roman-romannya, bos, berhasil ya. Cos ya? Ngomong-ngomong ceritain dong. Kepo banget sih. Ceritain. Bagaimana? Apa?
Lo ngapain di situ? Lo ngapain nginjek-nginjek mobil gue? Ayo sini. Turun, turun, turun. Iya, duduk. Supir berani banget sih. Bagaimana? Jadian itu. Mau tau aja lo. Gue udah nebak. Pasti dia curang. Orang kaya ada-ada aja. Cewek, jatah orang miskin. Masih aja diembat. Awas lo. Ardina, selamat pagi. Ada waktu sebentar? Wah, kalau buat lo pasti selalu ada lah. Ayo. Kalau mau parkir, parkir di sini ya, Pak. Maksud lo apa sih? Gue gak ngerti. Kalau mau parkir, jangan di jalanan sepi. Kan lebih aman di sini. Mobilnya mobil mewah lagi. Kalau dicuri, harganya sama dengan 50 tahun gaji cleaning service. Serius deh, gue gak ngerti. Maksud lo apa? Din, tunggu. Gue gak ngerti ini semua apa sih? Maaf ya, Pak Randy. Jangan hina logika saya. Dan jangan hina juga intelektualitas Bapak. Oke, gue ngaku. Gue memang pura-pura jadi cleaning service. Dan gue memang punya mobil. Tapi gue ngelakuin ini semua cuma buat lo, supaya gue bisa berhubungan sama lo. So sweet. Terus Anda pikir saya akan merasa terharu? Merasa kaya dan merasa tersanjung gitu, huh? Anda salah besar. Enggak gitu juga. Din, tunggu dong, Din. Gue gak ada maksud seperti itu. Bagus. Karena saya juga gak pernah punya perasaan seperti itu. Kalau sebaliknya, saya merasa kena tipu. Gua sama sekali gak ada maksud untuk nipu lu. Sama sekali gak ada. Tapi kenyataannya seperti itu, kan? Terima kasih ya, Pak Randy. Karena Anda udah bersusah payah untuk mengenal saya. Din! Dina! Susah deh. Dia tuh udah benci banget sama gue. Gimana sih? Gak mau kehilangan dia. Ya, aku tahu sih Ardina itu emang orangnya keras. Sekalinya dia bilang gak suka, selamanya pasti dia gak akan suka. Gadis sebaik dan sesederhana dia, perbuatan gue yang kemarin itu benar-benar pasti menyakitkan buat dia. Tapi mau gimana lagi? Kalau gue ngomong jujur, itu lo tau sendiri. Dia benci sama orang kaya. Gue juga gak bisa. Gak bisa jujur. Iya. Gue tahu dia paling benci sama cowok kaya. Cuman yang gitu, gue gak tau rasanya. Din, gue bilang, gue boleh minta waktu buat bicara sebentar. Pulang yuk. Ayo. Hati kecilmu bertanya, apakah aku akan... Kok bisa-bisanya ya gue tertipu? Heh, orang kaya nyebelin. Aja menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Tapi
Bukannya itu dinamakan perjuangan? Pertanda keseriusan mencintai. Apa si Randy benar-benar mencintai aku ya? Halo? Halo, Ren. Gue punya usul. Salah apa lagi? Bayar berapa? Untuk usul satu ini, supaya lo bisa dapetin Ardina, gue kasih dia gratis. Hah? Gratis? Usul apaan? Lo kan gak bisa ngomong langsung sama Ardina. Gimana kalau lo datang ke rumahnya, ketemu sama orang tuanya, buat lo bilang lo nyatain perasaan lo ke orang tuanya? Iya, gue ngomong kayak gini, kali aja siapa tahu nih ya. Orang tuanya mau nerima atau mau ngerti perasaan lo sama Ardina, gimana? Gimana sih? Emang mau pacaran sama mboknya? Iya kan kata lo, Ardina bukan seperti itu. Pasti mau lah. Iya, pasti mau urusan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya bilang ini mah pasti mau dia. Selama kau mencoba. Wih, beda amat tuh sob. Gila, kayak liat terus pomo. Siapa tuh? Itu, tetangga gua, polisi. Wah, polisi, anti gua. Salah, bos. Kayak Aliando. Nah, itu cakep. Itu baru benar. Aliando kita parkir. Wah, sial lo. Kutil. Ganteng-ganteng gini juga. Pokoknya, sob. Gua dukung sama Ardina. Harus dong. Kalian berdua dengerin gue. Pokoknya malam ini Romeo akan mendapatkan cinta Delilah. Itu mah Samson, sob. Salah dongeng, bos. Ya, pokoknya sama lah. Ah, itu aja dibahas. Gimana mau kencan nih kalau gak ada duit? Lo berdua punya duit gak? Serius nih? Miskin lo. Gimana caranya ya? Aha! Wah, dia punya ide, dia punya ide, dia punya ide. Apaan? Enggak, bos. Cuma kata. Semprul lo! Gue punya ide, sob. Ya udah, buru lo kerja. Sob! Sob! Bang! Ini oke nih. Ayo, oke nih. Boleh. Kerjaan, bos! Woi, semprul! Gue bos lo. Oh iya, gue lupa. Cari-cari, bos. Ardina! 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 Bu, masih ingat saya kan, Bu? Saya yang pernah datang ke sini. Saya temannya Ardina. Oh, yang waktu itu di bagian rumah sakit itu, toh? Iya. Bu, saya mohon, Bu. Sebagai orang tuanya Ardina, saya mau bicara sama Mbo. Saya sangat mencintai Ardina, Mbo. Cinta mati, Mbo. Mbo, jangan tanyakan seberapa besar saya mencintai Ardina. Saya benar-benar cinta sama dia. Izinkan saya berpacaran dengan dia, Mbo. Dan bangun, Dan. Seberapa besar rasa cinta kamu? Bu, asal ibu tahu, Bu. Saya benar-benar mengumpulkan semua keberanian saya untuk bisa menemui Mbok, untuk meminang anaknya. Dan sekarang saya harus bertemu ibu sebagai majikannya. Saya benar-benar gugup, Bu. Lutut saya sekarang gemetar, tapi itu semua saya lakuin buat Ardina, Bu. Sebenarnya kamu anak orang kaya, kan? Ardina pasti sudah cerita, Bu. Ya, saya anak orang kaya. Tapi yang kaya kan orang tua saya tidak. Yakinkah kamu untuk berjodoh dengan anak seorang pembantu? Yakin, Bu. Dengan seorang tukang parkir? Ya,
seorang tukang parkir. Nggak malu kamu? Saya nggak malu, Bu. Nggak. Buat saya, Ardina itu perempuan yang sangat bersahaja. Malah saya minder sekarang di depan dia. Karena saya adalah sosok orang yang cuma bergantung sama kekayaan orang tua, Bu. Saya malah malu, Bu. Pergilah, temui dia. Bilang ibunya merestui. Bukan saya, Bu. Kagetin aja. Sob, beres, Sob. Gue udah ketemu penandanya. Nah, itu begini motor yang kita kasih. Duit langsung kita terima. Cakep. Oke, gak tuh? Cakep lu, men. Buru lo kece. Oke, Bu. Ya, Pak. Gue dulu liat. Lili maling motor. Din, Din tolongin gue dong, Din, please. Ya Din ya, tolongin gue, Din. Din, 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 please, Din. Gue ngelakuin ini semua buat lo, Din. Din, please, Din. Din. Din, Din, tunggu, Din. Gue baru dari rumah lo. Ngapain? Gue bilang sama Mbo, nyokap lo, kalau gue benar-benar tulus mencintai lo. Dan gue juga udah ngomong sama majikan lo. Ngomong apa? Gue bilang, kalau cuma ketulusan cinta gue sajalah yang bisa membawa gue datang ke Mbok dan meminta persetujuan dari dia. Padahal sebenarnya kan gue takut. Sebenarnya gue malu untuk datang ke sana. Majikan aku itu tahu kalau kamu itu orang kaya. Iya. Dan dia tanya, apa gue serius mencintai anak seorang pembantu dan tukang parkir? Gitu. Terus kamu jawab apa? Yakin dan serius. Gue gak peduli kalau gue harus mencintai anak seorang pembantu dan tukang parkir. Karena cinta gue terlalu besar untuk memikirkan hal sepele seperti itu. Terus? Apa tanggapan majikan aku terhadap gombalan kamu itu? Dia bilang, Ardinanya lagi kerja. Ayo segera temuin dia. Bilang, ibunya sudah merestui. Tapi gimana kalau ternyata cewek itu bukan anak pembantu rumah tangga, tapi melainkan anak majikan? Dan gimana juga kalau cewek itu bukan tukang parkir, tapi melainkan dia itu adalah anak pengusaha tukang parkir? Majikan aku itu adalah mama aku. Dan si Mbok itu dia pembantu aku. Ya aku sih gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau mama aku udah ngomong kayak gitu. Karena aku kan anak penurut. Aku ngerti kok kalau kamu ini ngerasa dibohongin. Ternyata kita berdua itu sama-sama tukang bohong ya. Aku gak apa-apa kok. Kalau ternyata kamu merasa sakit hati dan mau berubah pikiran.
kita jalani hidup masing-masing aja ya. Din, tunggu. Aku mau meneruskan penyamaran aku. Karena ternyata jadi orang sederhana itu menyenangkan. Din, tunggu Din. Din, Din. Kan gue udah bilang, aku mencintai kamu apa adanya. Aku mencintai kamu baik miskin maupun kaya. Aku yang telah membiarkan rasa itu tumbuh dan